Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan semua. Okey, saya Ashraf dari Hanchang College of Communication. Okey, tajuk saya adalah Muzik Serumpun Angklung Nusantara, Inovasi Teknologi dan Manfaatnya di Malaysia. Okey, kita beralih pada kenapa angklung itu sangat unik. Okey. So, pertama adalah dia adalah mudah kerana angklung tu tidak semestinya seorang itu mempunyai basic tentang kemahiran muzik, tetapi dia boleh juga menggunakannya. Dan ada PU kerana angklung hanya perlu ada tangan, ada penglihatan atau pendengaran sudah cukup. Dan set angklung tidak mahal dibandingkan dengan alat muzik model lain dan sebagainya. Dan nada dia tak terlalu macam kita karun apa semua. Mungkin dia hanya harmoni dan tenang dan boleh individu dan kelompok dan sesuai untuk digunakan sebagai pelajaran dan dan disiplin untuk pendidikan, kerana untuk memain angklung perlu ada mengenal tempo dan sebagainya. Yes. Okey. Kita beralih kepada kenapa angklung terima di Malaysia. Kerana terlihat di gambar adalah Pak Raja adalah seorang tokoh muzik angklung di Malaysia. Dan beliau merupakan seorang muzik dan telah mengajar kanak-kanak hingga dewasa, dan ada juga yang berupaya juga memainkannya. Dan dia menggunakan skala diatonik, iaitu angklung moden yang diusahakan oleh Dai Sontikna dari Bandung, okay? Dan sesuai di Malaysia. Okey, seterusnya angklung, kita balik kepada tokoh lah, tokoh muzik angklung Malaysia, Raja Izzat atau Pak Raja. Beliau aktif dari tahun 70-an dan beliau kata memang angklung sesuai untuk semua dan berbagai masyarakat, antaranya daripada golongan muda sampai berumur, OKU, dan at least dia perlu ada tangan, pendengaran atau penglihatan. Dan jika angklung itu kalau seorang itu perlahan lebih baik, kerana kita boleh adjust dan notasi tempo slow atau so angklung itu boleh stand individu dan boleh jadikan orkestra dan juga tak semestinya bergabung dengan alat muzik lain. Okay, next. Okay, kita beralih pada sejarah lah daripada angklung. So angklung dahulunya kalau ikut daripada bacaan saya, angklung adalah dibaikan dari masyarakat Sunda dan digunakan untuk sebagai ritual. Dan ataupun sejak daripada masyarakat Bantu Daudin, Mampadi dan ada zaman Belanda telah mengharamkan juga angklung kerana angklung dapat menjadikan sebagai spiritual untuk masyarakat Indonesia. Jadi dia mengharamkan alat puja angklung. Dan tanya juga angklung itu adalah antara milik dari Indonesia, UNESCO telah mengiktiraf pada tahun 2010. Dan angklung digunakan sejak zaman Neolitikum Nusantara, namun catatannya abad ke 12. Okey, beralih kepada Malaysia. Sejarah awal angklung datang melalui masyarakat ponorogo dari Jawa Barat. Kenapa Johor, dia datang dari Johor? Kerana Johor kebanyakan orang Jawa, mostly dari Malaysia, ada dari Johor dan masuk Selangor yang banyak orang Jawa. So, dari situlah angklung dikenalkan oleh sekarang Indonesia. Darilah terbentuklah permainan kumpulan angklung pada 60-an. Okey,
Dan Pak Raja juga antara yang pertama jadi sebahagian daripada kumpulan Angklung di Malaysia pada tahun 1973. Okey, terus. Okey, so daripada kita tengok kepada sejarah Tokoh Muzik Angklung, yang pertama dapat da'in yang tradisional ialah dia merupakan yang menghasilkan daripada dulu sebagai segala teknik, dan beliau telah menukarnya kepada skala diatonik. Kerana skala diatonik dia boleh ikut arrangement daripada instrumen moden. Okey. Kalau instrumen tradisional lain tak boleh, macam gebelang dia tak ada note yang. Kalau dia gunakan diatonik, dia boleh follow melodi, dan Angklung ada Angklung melodi, Angklung accompaniment, Angklung pengiring dan sebagainya. Dan selepas itu, Pak Ujo dengan Alegina merupakan ada murid Pak Daim, dan dia setelah mempunyai Angklung sampai sekarang lah, sang Pak Ujo di Bandung dan menjadi ikon budaya. Beralih kepada Malaysia, Malaysia buat masa ini kebanyakannya mengimport Angklung daripada Indonesia. Namun ada seorang pembuat Angklung, seorang sahaja di Johor, dan namanya Kimia Muridan atau dipanggil Famian. Dan seorang yang saya cerita dari awal iaitu Pak Raja, dan beliau telah menghasilkan banyak pelajar-pelajar pemuzik-pemuzik Angklung daripada suatu guru dan puluh-puluh ribu pelajar muzik. Dan Angklung juga digunakan di sekolah-sekolah kerana beliau adalah guru muzik di IPG. So dia ajar guru-guru. Jadi guru-guru akan mengajar pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Dan beliau telah menghasilkan buku Angklung dan lebih kurang lebih 15 buku-buku Angklung daripada nada, cara-cara alat muzik atau dimainkan, dan merupakan usahawan muzik Angklung juga. Okay, next. Okay, di Indonesia kita tahu menggunakan bulu hitam dan bulu putih dan bulu kali. Namun di Malaysia tak ada bulu hitam. Memang demografik orang tak ada bulu hitam, tapi ada seorang pabian tu yang pembuat Angklung tu dia tanam dia sendiri. Diambil daripada Indonesia. Tapi dia ni yang hidup. Yang lain tempat dia tak jadi. Dia dia dari rumah dia je yang jadi yang besar. Jadi Malaysia ada alternatif lain menggunakan bulu minyak dan bulu semantan, tapi tak boleh nak dibandingkan dengan bulu hitam. Dia ada kualiti tersendiri untuk menghasilkan Angklung. Kerana bulu hitam dia nyaring dan keras. Okey. Seterusnya jenis-jenis Angklung. Okey, dia jenis Angklung seperti tradisional, dari tradisional dok-dok lojo, banding, badut, bancis, ungko, gubras, ungko, pun, soros, belambang, kemelan, kenekes, serinding, serimuni, toel, dan sunda. Namun, di semua jenis-jenis Angklung yang ada berbagai daerah. Namun, Angklung Sunda digunakan di Malaysia. Si Malaysia menggunakan Angklung Sunda saja semuanya. Dan Angklung Sunda adalah selepas Angklung Sunda, okay, yang digunakan di Bandung. Okay, next. Okay, kita beralih kepada notasi. Sebab di Malaysia dia ada sedikit perubahan daripada Indonesia yang pernah huraikan daripada Pak Raja. Okey, di Indonesia dia guna skor angka partitur dan Malaysia menggunakan notasi music standard. Kerana Pak Raja mendapati bila kita menggunakan notasi music, notasi music standard ini, dia boleh gunakan lagi senang. Kerana dia tak perlu gantung kepada konduktor sepenuhnya. Kalau partitur angka ni hanya
dipanggil konduktor perlu menggunakan tangan, simbol-simbol tangan untuk kita mengetahui siapa-siapa yang akan menggoyangkan angklung. Kerana angklung untuk memplay angklung tu dia ada tiga teknik yang kita akan terangkan nanti. Dan bila gunakan muzik, notasi muzik standard, kita akan tahu note selepas ni. Jadi kita dah lebih bersedia. Okey. Dan kerana untuk main angklung dia perlu satu orang, satu note atau dua note untuk seorang, dia perlu bergabung dalam kumpulan. Jadi kena lebih bersedia siapa selepas ni, siapa note supaya goyang. Okey, dia kalau bermain solo tak apalah, kita perlu menulis sendiri, hanya dia seorang tengok. Tapi sekarang ni kita akan tahu tempo-tempo siapa akan selepas siapa. Okey, jadi label menggunakan solvent hand sign daripada Indonesia dan Malaysia menggunakan notasi standard music kerana raja menggunakan nombor, standard nombor dan follow music standard menggunakan palu. Okey, nanti kita lihat. Okey, ini yang atas adalah skor angka, lepas itu angka daripada Indonesia dan Malaysia menggunakan standard palu dan juga nombor. Jadi boleh tahu siapa next first ni kerana setiap aklon dia ada letak nombor-nombor siapa next ke ataupun atas siapa. Jadi selepas ni kita lebih bersedia sedikit. Okay, next. Okay, untuk membunyikan atau play aklon dia ada tiga teknik. Sama juga daripada Malaysia dan Indonesia, dia ada kerulung-kerulung tu shape biasalah, getar biasa yang ada centok. Centok tu dia tangan tu lekat ke dia centuk dan tengkek. Tapi boleh try dia tunjuk lah. Kita ada gambar, kita nak secara gambar. Okay, yang ini kalau kerulung dia ada di kanan, kiri dan kanan straight sahaja. Kalau tengkek dan encok yang ada dua tiga teknik. Tapi mostly dia guna kerulung lah, getar lah yang paling senang. Okey, kita beralih kepada teknik memegang kerulung. Kerana di Malaysia dia ada perbezaan sedikit daripada Indonesia. Menggunakan teknik, kalau Indonesia dia ada teknik yang menggunakan memegang daripada menggunakan jari, raga dan semua. Dan Malaysia juga menggunakan raga juga. Sebab angklung dia ada dua tabung, tabung kecil dan tabung besar. Ada yang guna angklung tiga tabung, ada empat tabung. Tapi di Malaysia dia tak guna, dia orang kata dia tak mau pegang daripada tabung bawah. Sebab dia akan menghalang bunyi sedikit. Jadi pengizik kena pegang di rangka sahaja. Dan begitu juga postur, postur lebih kurang sama lah. Posisi lurus depan yang betul dan main solo lebih kompleks lah dan diam sebagainya lah. Dan itu yang mungkin daripada sama ini hanya untuk memegang sahaja. Okey. Di kibah kiri teknik goyang dari cara Malaysia dan kiri dan kanan Indonesia dan Malaysia, dan atas tu daripada Malaysia adalah jika kidal, jika seseorang bermain kidal yang perlu pegang dia tu lah dan goyang menggunakan tiang sahaja. Sebab bunyi daripada angklung bergantung kepada tabung bawah dan tip atas kedua-dua tip. Yang lain tu hanya rangka kita boleh buka dan sebagainya, tapi berfokus pada tabung suara ni. Okey, kita beralih kepada perkembangan angklung. Yang ni saya ambil daripada starting daripada modern lah. Sebab mungkin tradisional saya dah jalankan dalam jenis-jenis angklung tradisional sebelum ni. Dan kita starting daripada angklung yang sekarang gunalah, angklung modern. Dan angklung modern kebanyakan yang digunakan menggabungkan dengan alat instrumen lain lah. Yang digabungkan dengan gitar untuk sembahan dan juga boleh stand sendiri, dan di fungsi dia untuk gurau, sembahan, seni dan pendidikan. Dan digital
Manakala digital sekarang dia disebabkan oleh peredaran teknologi, dia dah gunakan pelbagai menggunakan digital, menggunakan smartphone untuk aplikasi, dan ada juga yang menggunakan sensor elektrik, semua sensor, pressure capture untuk beli aklum. Ada yang sebagai seni aklum, menggunakan visual, program komputer, bahan mengajar dan juga robot. Jadi yang aklum robot tu dia boleh play sendiri. Okey. Jadi dia sesuaikan, bunyikan dia adalah sebagai pendidikan, hiburan dan sembahan. Okey. Okey, next kita beralih pada yang Malaysia punya. Okey. Malaysia daripada sejarah dahulunya aklum digunakan menggunakan tarian kuda kepang di Johor. Sebabkan starting aklum datang daripada Johor dan kuda kepang telah digunakan acara dan juga acara-acara government kerajaan di Johor. Jadi digunakan sebagai alat-alat rasmi, muzik-muzik rasmi kerajaan dan sama juga dengan gamelan. Okay. Dan inovasi juga dibuat oleh buku daripada Pak Raja tentang cara penggunaan muzik aklum yang irama yang digunakan, yang bukan beliau telah menghasilkan lebih 15 buku dengan genre-genre lagu-lagu yang terkini dan tradisional. Okey, dan juga Malaysia juga aklum juga digunakan di sekolah dan performa muzik eksperimental yang ini saya sendirilah daripada kumpulan Space Gambus Experiment dan Kicau Bilau. Dia menggabungkan alat muzik moden dengan juga alat modding dan aklum. Dan Malaysia juga tidak kurang juga dia menggunakan aklum hybrid yang saya hasilkan, aklum robot hybrid, dia panggil aklum hybrid tapi menggunakan satu note yang digunakan adalah menggunakan Arduino dan digunakan sebagai sumbahan dan pameran. Dan satu lagi persembahan seni aklum soundscape. Yang panggil yang tu aklum muzik aklum digabungkan dengan efek. Jadi kalau gitar sebelum ni dia ada efek gitar dan aklum kita plug in menggunakan efek menggunakan muzik aklum. Jadi bunyi tu dia ada berbeza sedikit. Lebih kurang bunyi environment sikit. Kerana aklum lebih sesuai digunakan juga sebagai bunyi latar dan juga melodi. Dan seterusnya sebagai aklum fusion adalah yang saya hasilkan, ada beberapa album yang saya keluarkan dan saya juga mengadakan beberapa siri-siri bengkel tahap digunakan untuk pelajar universiti dan juga lagi dada dan orang lanjut usia atau kemas. Okay, saya kerana bengkel aklum Hilir Project ini adalah digunakan, fokuskan adalah untuk mental health dan juga well-being. Okay. Ini adalah siri buku keluaran Pak Raja sebelah kanan dan kumpulan Chow Bilau dan Apple Hybrid ini guna saya sekal adalah Apple Hybrid yang boleh play tapi menggunakan hanya satu note sahaja dan siri album menghasilkan persembahan menggunakan bersama dengan Space Gambus Experiment. Ini adalah siri-siri klon dihasilkan terus saya menghasilkan di SM, di Hachamis College, dan ADK iaitu penagih kadar dan hospital. Okey, juga hospital menjemput untuk sebagai terapi untuk mereka dan sebagai intervensi seni kerana orang warga emas, contoh sebagai orang warga emas ataupun pelajar musiki kesan dengan sekarang isu kesihatan mental dan juga kepada kesihatan
daripada orang gemas lah, daripada kekurangan dari quality of life. Okey, kita beralih kepada kesan angklung terhadap kesihatan. Okey, pada dahulunya ikut sejarah angklung dan digunakan sebagai ritual dan hiburan rakyat, dan dari sejarah angklung menjadi simbol lawanan terhadap penjajah Belanda, ikut sejarah Indonesia dan jadi sebagai semangat penyatuan lokal. Dan dari sebab itulah di Malaysia juga sebagai angklung juga diterima baik daripada pelbagai masyarakat. Dan oleh itu, kerana keunikan angklung yang senang dimainkan dan muziknya memberi semangat dan ketenangan, adalah salah satu kelebihan angklung daripada kesihatan. Yes. Jadi sebelum saya review sedikit daripada angklung yang dikembalikan dahulu menggunakan angklung untuk waktu emas. Next. Jadi terdapat beberapa 8 kajian yang berkaitan dengan angklung sebagai digunakan sebagai intervensi seni untuk waktu emas atau waktu tanjung usia. Yes. Okey, diikut daripada kajian terdahulu memang di Malaysia, Thailand, Indonesia, next. Dan Thailand dan Indonesia, dia ada tiga kategori. Pertama, aktiviti dia menggunakan teknik aktiviti sebagai workshop dan macam tu. Dan sebagai yang kedua, muzik sahaja, hanya mendengar muzik angklung. Dan yang ketiga, kajian tentang alat bantuan untuk menjadikan kerana menjadikan persembahan muzik angklung. Kerana terdapat limitasi beberapa peserta atau warga oleh usia yang kurangan disability, tidak macam orang normal lah. Jadi terdapat selagi bantuan daripada penyelidik dari Thailand. Daripada kajian daripada aktiviti dan Malaysia dan juga Thailand, jadi namun di Malaysia terdapat kurangan sedikit. Jadi saya telah next telah menjalankan beberapa intervensi, tetapi saya menggunakan hanya original platform. Okay. Jadi saya buat di pusat jagaan, di Kelantan Syarikat Sikit Center, di Penang 2, pusat Caritan Home Care dan Taman Pusat Jagaan dan Pemain. Dan terdapat pelbagai Cina, Indian, Melayu, jadi semua saya cuba. Dan hasil respon mereka mendapat menerima, walaupun kebanyakan pertama kali kena aklo, pertama kali memegang aklo, tapi dia boleh goyang. Pertama kali, tetapi boleh dah goyang. Sebab ada orang ada yang menyatakan di persediaan tak ada, tak ada aktiviti, dan juga angklung ni senang goyang, goyang tu ya dah. Dan satu lagi, angklung ni macam anak patung ni bagi mereka, orang tua tu, dia macam budak balik. So, jadi dia macam permainan untuk mereka. Kadang-kadang saya tengok yang berkerusi roda, nak keluar tempat tu, kita nak buat aktiviti tu, menangis tak nak keluar. Sampai menangis, sampai sampai di suatu kejadian, dia main play tak berhenti, walaupun kita stop. Macam tu sekali. Jadi seronok. Jadi begitu pula kita tengok dari quality of life di WHO, World Health Organization, mengatakan one of orang rakyat usia dia ada beberapa kekurangan dari kualiti hidup manusia. Jadi terdapat beberapa kekurangan itu, namun angklung ada sedikit sebanyak dapat membantu daripada psikomotor, daripada kognitif, dia ada task, ada pergerakan fizikal, that is macam exercise. Jadi bukan sekadar psikologi, dia ada juga fizikal. Jadi next. Jadi hasil daripada aktiviti perjalanan yang saya buat dan
saya dapat feedback daripada diorang. Diorang nak alat yang boleh membantu mereka. Jadi saya create alat, saya menggunakan 3D print dan 3D tanda saya background sebagai designer. So saya create alat memakai kerana kerana aklon tu dia ada perubatan untuk semua yang jadi leaching dan saya mendapati daripada penyelidik daripada Malaysia dan pemuzik Malaysia, aklon sebenarnya tak ada lagi pemegang dia. Daripada keseluruhan-keluar memang tak ada lagi khas pemegang untuk aklon. Jadi saya keluarkanlah daripada reka bentuk yang saya hasilkan beberapa feedback diorang menggunakan perintah dan juga saya hasilkan dan sesuai untuk mereka. 3D printer? Ya, saya menggunakan 3D printer, menggunakan material macam lembut sikit-sikit. Dia bukan PVA, dia ada TPU. Okay, okay, next. Jadi selepas saya selidik-selidik, orang tua ni dia tak boleh gunakan cara Pak Raja. Kerana Pak Raja dia hanya hitam putih dan dia kecil. Jadi saya buat konduktor sendiri bukan digital. Digitalkan dia dengan lebih warna-warni dan ikut sesuaian daripada yang dia orang nak. Jadi warna-warni dan lebih bersedia, saya ada tempat tempo yang akan datang sampai next sepertinya. Setiap note tu dia ada color masing-masing. Saya ada, jadi pemegang tu saya buat setiap orang note tu color tu. Jadi dia akan tahu note dia color dia, note apa tu. Jadi saya buat macam karaoke sedikit dan ada arahan muzik next A, B, C. Jadi dia tahu dia punya next tu. Ini adalah antara lagu lah, Happy Birthday. Ya. Okay, next. Yang tenang-tenang, ini antara aktiviti yang kita peserta-peserta yang terlibat. Okay, next. Okay, kita play sedikit video muzik daripada hanya sedikit lah. C F E C. Setelah sedikitlah daripada lagu Happy Birthday. Next. Okay, kesimpulannya, angklung adalah alat muzik yang unik. Kesimpulan. Kesimpulan, angklung adalah alat muzik yang unik milik Indonesia namun telah berkembang di seluruh Nusantara. Alat ini diterima dengan baik serta diaplikasi pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan muda, tua dan golongan khususnya di Malaysia. So, dengan kemajuan teknologi, angklung telah mengalami perkembangan pesat yang mungkin banyak inovasi dilakukan di Indonesia dan negara lain di Nusantara termasuk Malaysia. Dan sejak awal aku adalah sebagai alat spiritual, jadikan bukan saja medium seni tetapi bukan sebagai medium kesihatan. Dan terakhir, pengaruh alat muzik aku boleh dijadikan sebagai penghubung budaya di seluruh Nusantara. Dan ini antara aktiviti-aktiviti yang saya jalankan lah, seperti buku dan pameran, filem, persembahan dan next. Dan adalah workshop dan ada album terapi. Ini adalah coverage daripada liputan daripada aktiviti yang dijalankan daripada liputan dan berita-berita dan daripada radio dan juga next. Dan ada surat khabar dan majalah. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Thank you.